Ratusan warga Desa Adat Guwang mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional Gianyar kemarin. Warga datang untuk meminta pihak terkait turut menjadi saksi dalam sidang kasus gugatan tanah Desa Adat Guwang yang diklaim seorang warga. Ratusan warga Desa Adat Guwang memadati halaman kantor BPN Gianyar Senin siang. Warga datang untuk meminta pihak BPN Gianyar ikut menjadi saksi dalam kasus gugatan tanah Desa Adat Guwang yang diklaim seorang warga dan kini tengah dalam proses persidangan. Ini dilakukan warga karena sertifikat tanah yang disengketakan kini tersimpan di kantor BPN Gianyar. Guna meredam emosi warga dan mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, penjagaan ketat pun dilakukan puluhan personel Polres Gianyar di pintu masuk kantor BPN. Sebelum mendatangi kantor BPN Gianyar, warga Desa Adat Guwang juga sempat mendatangi Pengadilan Negeri Gianyar, Polres, dan kantor DPRD Gianyar. Sertifikat yang sudah jadi di tangan BPN karena masih dalam proses pengadilan. Nanti dari kita memanggil BPN untuk memanggil saksi agar memperlihatkan bukti sertifikat yang sudah terbit ke pengadilan. Karena sertifikat itu masih disimpan di BPN. Dia mengarah ke Polres untuk nanyakan laporannya dia. Bukan laporan sih, baru apa namanya? Dumas. Sudah diberikan jawaban. Akhirnya dia sudah kita sarankan jangan ke sana, tapi dia tetap berjalan. Dan tentunya kita hargai namanya dia. Ibu, Bapak, sampun jam 12 saya nyarakan.